masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau nge-share, nge-review. Ini dia, ini adalah produk terbarunya L'Oreal. Yaps, ini dia, taram. Namanya New Brilliant Signature Glossy Lip Stain. Nah ini dia, taram. Makanya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan aktifin tombol notifikasinya, oke? Keep on watching. Geng, jadi di tangan Flo ini udah ada, taram, ini adalah produk terbaru L'Oreal Brilliant Signature Glossy Lip Stain, ya nggak sih? Nah ini dia, jadi L'Oreal itu ngeluarin produk baru. Ini dia Flo, ada 4 warna baru, taram. Ini ada yang 327, terus ada yang 318 Be Will, ada yang 322 Be Tropical, ada yang 321. Nih Flo, nama-namanya agak sulit ya, jadi nanti Flo taruh di Flo insert aja gitu ya di video ya. Nah ini kayak dia lip cream tapi lip gloss, tapi kayak glossy gitu loh. Ini udah Flo coba ya, kita lihat dulu yang ini. Ini ada warnanya lucu-lucu banget. Cuman Flo udah coba satu-satu sebenarnya nih. Dia kayak glossy banget. Emang namanya kan glossy lip stain gitu ya, kan Bun? Ya kan. Packagingnya guys, packagingnya cantik banget. Tuh lihat tuh, tuh. Flo kalau Flo bilang bagus, bagus ya. Tuh, packagingnya cantik banget guys. Nah ini dia satu lagi warna yang nih, jadi dia tuh warnanya tuh orange pink gitu loh. Nih ini dia cantik banget packaging depannya, packaging iniannya tuh. Lihat ih, bener-bener kayak lipstick mahal, tau nggak sih, kayak lip gloss mahal gitu tuh. Wow, ini elegan banget sih, bener-bener elegan banget. Nah, dia tuh ada yang warna kayak coklat gitu. Ntar Flo iniin ya, Flo iniin swatch. Oke. Jadi teman-teman makasih juga yang komen di bawah yang sebenarnya bukan switch tapi swatch gitu ya. Nih Flo iniin swatch di bawah. Yang ini jadi keempat warnanya udah Flo swatches ya. Ini yang dari warna muda dulu, ini 318, ini 318, 321, terus ada 322, 327. Taram, ini dia warnanya. Jelas enggak sih? Nah, jelas. Nah, Flo tuh ini kayak warna yang 322 tuh kayak agak coklat gitu, dan yang ini kayak agak pink orange gitu, peach gitu warnanya kalau misalnya dilihat di sini tuh. Nah, kita coba ke bibir ya sekarang. Nah, Flo mau hapus ini dulu, lipstiknya dulu. Kalau yang ini warna yang 318 tuh, Be Will. Ya gak sih? Jelas gak sih? Kurang begitu jelas ya. Oke, maklum. Nah, ini 318 Be Will. Warnanya kayak agak orange gitu, cuman di mulut Flo tuh, di bibir Flo tuh kayak begini. Tuh. Ini Flo nggak pakai apa-apa lagi, cuman pakai ini aja karena kan bibir Flo kan itu kan pinggirannya hitam kan. Jadi ya kayak beginilah kelihatannya tuh. Ini kayak lipstick zaman sekarang kan udah balik lagi ya. Jadi kayak glossy gitu, ya enggak sih? Oke, kita lanjut lagi ya, pakai yang 18 21 321. Ini demi kalian Flo gonta-ganti lipstick ya. Jadi untuk ngelihat juga gimana kalau misalnya di kulit Flo. Oh iya warnanya seperti ini kalau udah di bibir. Tapi kan bibir beda-beda ya warnanya. Ada yang pinggirannya hitam, ada yang emang bibir itu pink, ada yang bener-bener putih pucat, ya enggak sih?
321, ini flow pakai yang 321. Nah, ini warna yang 321. Tuh, warna yang 321 di flow tuh merah gitu, merah tapi kayak warnanya merah gitu di bibir flow. Oh iya, untuk aplikatornya itu, ini Flo suka banget ya aplikatornya tuh, dia tuh macem kayak gini tuh, dan dia tuh kayak mudah di bibir tuh, kayak bisa diaplikasiin dengan baik karena dia tuh nggak terlalu kaku juga tuh, dia nggak terlalu kaku dan enak untuk diaplikasiinnya. Satu layer, tapi kalau untuk satu layer dia agak kurang pigmented gitu ya. Mungkin kalau untuk cuman kelihatannya glossy aja, satu layer aja bisa. Cuman kalau misalnya kalau pengen bener-bener kelihatan banget, itu harus kayak apa namanya? Harus kayak kita ambil lagi, celupin lagi gitu loh. Harus ambil beberapa celup gitu. Tuh. Okay. Tapi warnanya tuh bener-bener enak. Bener-bener kayak nggak terasa pakai lipstick, kayak nggak terasa pakai gitu loh, nggak terasa pakai produk ini, tapi enak aja di bibir gitu. Oke, kita lanjut lagi. 321, 322, 322. Flo mau pakai yang 322, ini dia. Jadi ini warna yang 322, ini dia warna yang 322 tuh kayak agak kayak agak gelap gitu, dia warnanya kayak coklat gitu, namanya Be Tropical tuh. Flo suka banget warna ini karena bikin gigi jadi nggak kuning deh. Dan dia glossy-nya ini, dia tuh kayak agak ada bling-blingnya gitu loh kalau misalnya dilihat tuh. Tadi kan Flo hapus kan, sempat hapus pakai kapas kan, jadi kayak ada bling-blingnya gitu. Nah, itu kayak bagus gitu loh, glossy banget gitu. Nah, ini dia. Terus next, lo mau pakai yang terakhir 327. Nah, kalau yang ini nomor 327 ini yang paling terakhir, ini relentless apa nih, pokoknya 327 ini warnanya kayak agak pink gitu. Nah, semuanya udah Flo cobain. Ini warna-warnanya sebenarnya ini bagus. Flo lebih suka warna coklat tadi, Be Tropical. Kalau nggak salah Be Tropical itu yang 318. 318. 322, 322 itu warna coklat, itu bagus banget buat gigi, kayak bener-bener gotik gitu, kayak bener-bener gotik banget, kayak hitam tapi nggak buat gigi kuning kalau yang warna coklat itu. Dan ini bener-bener teksturnya bener-bener light banget, udah gitu lembut, kayak nggak terasa pakai glossy, enak banget, ringan banget gitu ya. Aplikatornya juga Flo suka ya, aplikator yang L'Oreal ini, dia itu formulanya sama ya, semuanya nggak ada yang beda, cuman yang membedakan cuma warna doang. Formulanya kan ada ya, beda warna, beda formula, kayak teksturnya tuh beda-beda. Nah, ini udah Flo cobain semua, warnanya tuh teksturnya dan formulanya tuh emang sama gitu loh, cuman membedakan cuma warna-warnanya doang. Ini lebih kayak agak kerlap-kerlipnya gitu. Ini emang namanya sesuai dengan namanya, Brilliant Signature gitu. Jadi kalian pilih yang warna apa, ini warna baru tuh. Ini Flo suka banget sama warna yang coklat ini, Be Tropical 322 ya, Flo sukanya. Nah, ini dia. Packagingnya juga oke banget. Oh ya, ini dusnya juga yang ini tuh. Jadi Flo dapat dusnya kayak begini. Yap. Coba kalian suka warna yang mana? Nomor berapa? Komen di bawah, Flo mau tahu, oke? Itu aja yang bisa Flo share. Semoga bermanfaat and see you. Bye-bye.